Oke kawan-kawan, sesuai dengan request kalian semua, aku bakal lanjutin dekor-dekor di Mega World ya. Tapi di rumah dua lantai guys. Ada liftnya juga ya. Dan hai, ini aku habis shopping dari mall. Oke, aku langsung aja dekor guys, gak usah lama-lama ya. Aku dekor dari sebelah sini seperti biasa guys, dari pojok ke pojok ya. Aku mau jadiin ini kamar tidur guys, soalnya lucu dan luas ya. Gak cocok itu guys. Ini tuh cocoknya sama yang beruang-beruang ini sih. Ini aku suka, soalnya atasnya tuh tempat tidur, bawahnya tuh meja belajar guys. Nah, aku mau kasih dua, siapa tahu dipakai buat kakak beradik gitu guys. Kalian tuh masih tidur sama saudara kalian, ataukah kalian tuh sudah tidur sendiri guys, di kamar sendiri begitu? Coba komen di bawah ya. Terus kursinya guys, kita harus pilih kursi yang nyaman, supaya kita tuh semangat untuk belajar. Ngaruh gak sih? Kalau kursinya kalian tuh nyaman, kalian lebih semangat buat belajar atau enggak guys? Nah, kalian bisa komen di bawah deh. Kursi yang enak buat belajar, kursi gaming kah? Apakah kursi gaming dipakai di meja belajar? Kasih komputer guys, kasih komputer. Sekarang itu kan di sekolah tuh wajib banget kita punya komputer guys. Dan juga kipas angin guys. Kayaknya di Mega World gak ada AC ya guys. Tapi tenang, tidak ada AC, kipas angin pun jadi guys. Sama-sama sejuk dingin gitu ya. Hah, kasih apa lagi nih guys? Oh, aku tahu ini guys. Nah, kamar cewek biasanya banyak banget kayak gini-gini guys. Bantal-bantal, boneka, tete-tete kayak gini guys. Ih, gemes banget. Oh ya guys, kelupaan lampu dong. Aku terlalu banyak kasih mainan sampai aku lupa kalau aku itu belum taruh lampu. Lampu yang cocok, aku sih sukanya lampu yang begini sih guys. Tuh, karena temanya beruang-beruang, jadi ya sekalian aja guys, kita taruhnya lampu beruang. Nah, kan begini mantap guys. Asik. Oke, udah. Kamarnya begini aja, kita pindah ke sini. Ini adalah kamar mandi kawan-kawan ya. Mungkin tempat cuci baju juga. Tapi kalau cukup sih ya, kita coba deh, cukup nggak guys? Kalian tim bathtub atau shower guys? Bentar, bisa dua-duanya nggak ya? Bisa dua-duanya nggak ya guys? Oh, bisa. Ya udah guys, dua-duanya aja. Buat apa kita pusing-pusing ya? Oke, cerminnya pink-pink. Tapi tenang guys, kali ini temanya tuh bukan rumah serba pink-pink kok ya. Klosetnya ini sama tempat cuci tangan. Aku mau yang putih. Nah, terus yang paling penting handuk sih guys. Handuknya aku kasih dua deh, handuk dua, terus tisu. Oke. Sepertinya begini, kurang lampu. Mohon maaf ya guys, aku sering banget ya dekor-dekor gitu kan. Terus aku itu selalu melupakan lampu ya. Sering banget. Ada yang kelupaan lagi gak guys? Oh, tanaman. Aku belum taruh tanaman guys. Sabar ya, bentar. Aku tuh pingin coba bisa gak ya guys. Jadi aku itu ceritanya berendam terus dikelilingi tanaman gitu guys. Ih, sejuk kali. Oke, oke, oke. Boleh lah guys, boleh lah. Udah deh, kamarnya kayak gini ya guys. Spesial buatan Fanny Chandra, ada tanamannya ya. Kita pindah ke sini. Ini tuh aku bakal jadiin ruang tamu guys. Tapi aku mau pasang tirai dulu guys. Supaya tidak diintip-intip ya guys. Nih, taruh dua. Mantap, ada lagi jendela, ada lagi. Sebelah sini. Oke, pasang lagi guys. Di situ aku sudah pasang CCTV guys. Kenapa? Supaya tidak ada pencuri ya. Sofanya yang cocok itu sofa ini sih guys. Yoi, ini guys bagus nih, aku suka nih ya. Aku taruh di sini dan di sini. Satu, dua. Kayaknya masih kurang guys. Aku kasih ini guys, sound system. Siapa tahu tamunya yang datang itu suka party guys. Ya, jadi bisa dengerin musik sambil party gitu ya di ruang tamu. Asik deh kayaknya ya. Bentar ya kawan-kawan, aku mau coba taruh ini rak-rak supaya lebih estetik. Dan lampu pastinya guys. Kali ini aku gak kelupaan lampu kok guys. Tenang-tenang, jangan pada ngomel-ngomel di kolom komentar dulu kawan-kawan ya. Lampu ini, lampunya lucu juga guys ini ya. Atau pakai lampu disco guys. Kalau kalian sadar, hampir di semua video toka-boka aku, kalau dekor sama Nata, sama KK, pasti ada lampu legend. Kita sebutnya lampu disco itu lampu legend guys. Kenapa? Soalnya selalu kita pakai.
Oke guys, sementara seperti ini, iya masih kosong sih, tapi tenang guys. Nanti rak-rak itu bakal aku isi ya. Kita pindah dulu ke sebelah sini. Ini tadi ruang tamu, terus itu berarti ini ruang makan. Oke, ruang makan ya guys. Aku belum dekor lantai 2. Aku bingung nih guys, lantai 2 aku jadiin apa ya? Tapi oke, ini dapur guys, ini dapur. Dapurnya aku pilih ini deh guys, ini lucu banget soalnya. Meja makan, kita taruh alat-alatnya dulu guys. Piring-piring, kita tumpuk, terus gelas-gelas. Yeah, aku taruh ini guys, apa sih? Barrel-barrel. Oh, tong guys, gentong. Yeah. Kali ini aku gak pakai Google Translate ya guys. Sebelumnya ya ampun, aku cari artinya barrel itu sampai aku Google Translate tahu guys. Aduh, kebiasaan guys otaknya ini ya. Otaknya itu kebiasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, aduh. Oke kawan-kawan, dapurnya seperti ini. Iya, lantai satunya kayak gini ya guys. Itu kosong-kosong aku tahu. Nanti bakal aku isi guys. Sementara kita pindah dulu ke lantai 2 guys. Soalnya ini tuh mirip-mirip kayak rumah yang modern mansion guys. Jadi cukup luas. Hah, oke. Kita mulai dari mana guys? Kita mulai dari sini dulu aja ya guys, gantian ya. Ruang gaming belum deh ya kayaknya guys. Ruang buat main gitu ya. Oke. Kita taruh dulu ruang buat party. Ini ada pohon pisang guys. Aku mau taruh di sini lah ya pohon pisang. Aku suka loh guys lihat-lihat pohon pisang gitu. Nah, kayak gini guys maksud aku. Bagus nih. Bolanya apakah di sini ada bola basket guys? Tadi aku lihat sih ada bola tapi bukan bola basket. Bolanya bola ini guys, bola sepak ya. Aduh, ya udah aku ganti bola ini guys, bola rugby ya. Gimana nih Mega World? Kenapa nggak ada bola basket ya? Oke, poster-poster tentu saja kita kasih poster yang cute-cute, yang fun-fun. Aha. Nah, kalau di sini kayaknya oke ya guys kalau aku pasang lampu disco ya. Oke guys, tuh ini baru cocok ya soalnya ini tuh tempat untuk main game. Jadi ya nggak masalah aku pasang itu. Lampu ini juga boleh guys, wow. Ini sangat-sangat nyentrik, sangat-sangat ini ya guys, silau ya. Waduh, keren banget dah tuh guys, rainbow. Oke, aku suka guys, aku suka ini. Ini adalah ruangan gaming, ruangan buat main game apapun itu guys. Kita geser dulu. Ini ruangannya besar kali guys. Biasanya guys, orang kaya itu punya satu ruangan khusus untuk simpen-simpen baju, untuk dandan, simpen-simpen kosmetik. Jadi kayaknya aku mau jadiin ruangan itu deh guys. Oh, kayaknya kasih tempat tidur boleh nih guys. Oke, kita coba ya guys, kita coba ya. Nih, ranjangnya kan aku taruh di tengah. Kiri dan kanan itu isinya kosmetik-kosmetik nanti guys. Iya, ala-ala mirip-mirip kayak salon gitu guys ceritanya ya. Cermin yang ini guys, tuh cermin yang panjang. Jadi kalau habis coba-coba baju, selfie guys, cekrak-cekrik begitu. Nah, anggap aja itu meja buat make up. Kursi make up pakai yang mana guys kursinya? Kayaknya bagusannya lope-lope ini ya. Oke, ku taruh di sebelah sini. Butuh kaca lagi dong guys. Kali ini kacanya spesial ya buat dandan. Jadi pakai ini gimana guys? Ah, nggak cocok ya guys. Ini pink-pink soalnya. Nah, ini kayak gini ya guys. Wow, ini bener-bener kamarnya cewek banget sih guys. Iya, dan biasanya ada sofa-sofa gitu guys. Sofa-sofa. Hah, oke, ruangannya kayak gini ya guys. Itu kosong. Nanti bakal aku isi benda-benda. Dan ruangan terakhir, ini kan udah ada tempat dandan, tempat gaming. Yang belum apa guys? Kayaknya aku jadiin kamar mandi lagi aja deh ya guys. Jadi ada kamar mandi atas, kamar mandi bawah. Kayaknya begitu deh. Ya udah guys, mohon maaf ya guys, aku beneran bingung mau aku isi apa ya. Oke, kamar mandinya simple aja, soalnya aku sudah buat kamar mandi di bawah ya guys. Dan sekarang berarti aku tinggal masukin tempat yang kosong ini kawan-kawan. Jadi tadi itu aku ke mall guys dan aku ambil bunga-bunganya. Soalnya bunga-bunganya itu bagus banget guys. Dan ini isinya apa ya? Oh, tas guys. Nah, tentu saja bakal aku taruh di sini ya guys. Ada tas bentuk lope-lope, tas biru. Cewek itu tasnya pasti lebih dari satu guys. Dan ada baju dong. Ya, tentu saja guys, baju ya. Kita taruh di sini deh. Wow, ini ada eyeshadow, ini ada nggak tahu itu apa, ini ada parfum bentuk lope-lope, terus ini aku nggak tahu itu apa. Wow,
make upku aja ya guys. Make upku itu nggak sebanyak ini loh. Nah ini lipstick guys. Ini lipsticknya tuh mirip banget sama lipstick asliku ya guys. Bentuknya kayak krayon begini. Tapi tentu saja guys, aku nggak pakai lipstick warna biru atau warna ungu begitu ya guys. No. Oke, ruangan ini sudah selesai. Gimana guys? Cantik banget gak sih? Menurutku ini cantik. Kita pindah ke ruangan yang bawah. Ya, ini buat dapur. Terus aku juga bawa banyak banget figur guys. Ini figur ya. Tuh ada yang di box. Tadi kalau nggak salah ada yang aku buka. Nah, ini guys yang aku buka ya. Unicorn guys, ini lucu banget sih. Coba ya kita buka ya. Ini, ini boneka. Kalau ini apa guys? Boneka lagi ya. Ya udahlah, beberapa aku buka, beberapa enggak ya guys. Cute banget. Terus ini kalau nggak salah botol parfum ya. Kenapa aku bawa botol parfum sebanyak ini ya guys? Tapi nggak apa-apa deh, nggak masalah. Masih estetik ya guys, yang penting tuh estetik. Dan selesai guys, seperti inilah dekorasi rumah dua lantai ya. Menurutku sih ini lucu, bagus, dan terlebih banyak sekali tanaman guys. Cium itu aromanya, pasti wangi banget guys. Apalagi aku bawa itu parfum banyak banget di ruang tamu ya. Dan ada figur-figur, terus ini tuh banyak makanan, kulkasnya nggak kosong guys. Ada dua selai strawberry. Lumayan. Jadi gimana kawan-kawan? Apakah kalian suka dengan dekorasi rumah dua lantaiku ini? Yang paling aku suka itu ini guys. Nah, ruangan ini sih, ya ampun, ini bagus banget sih guys. Aku suka banget. Kalau kalian paling suka ruangan yang mana? Kalian bisa komen di bawah ya guys. Tapi kalau kalian suka dengan gameplayku kali ini, jangan lupa diklik tombol like, di share, dan juga di subscribe. See you guys, thanks for watching, bye-bye.